Oke, Net, episode 18 kita kedatangan band apa nih? Nggak tahu saya, Bang. Saya baru datang, Bang. Kayak rambutnya nih reggae nih. Bener-bener reggae. Siap. Sebetulnya di musiknya terkenal reggae. Reggae ya? Ya, reggae karena rambutnya sih. Kenalkan satu-satu untuk personilnya. Apa yang memperkenalkan saya apa sendiri-sendiri, Bang? Sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Dari ujung kiri. Rizal. Rizal pada apa? Drum. Drum, oke. Okay. Saya jimbe pada kayu. Saya gondrong pada vokal. Pak Kupoji, backing vokal perkusi. Barlut, gitaris lead melody. Ilham trompet. Ilham. Kebetulan ya, ada satu teman yang enggak datang, ya. Ilham pada trompet. Ada trompet. Karena kita ganti sama Panda. Diganti sama Panda. Ilham. Podo nyunyi soalnya. Selanjutnya Bu Fauzi pada bass. Saya Rian pada keyboard. Ini kabar terbaru apa nih untuk Mamesi Regin? Kabar terbarunya masih proses recording. Rilis album. Rencana kapan? Rencananya kalau selesai secepatnya. Cepatnya ya. Secepatnya. Tapi udah masuk dapur belum? Udah masuk dapur. Dapur umum. Ya, udah proses recording. Alhamdulillah udah 90%. Berapa lagu, Mas? Rencananya ntar album pertama ini. Album pertama dari Mamasi berjumlah 7 lagu. 7 lagu. Iya. 7 lagu ya, dengan warna setiap lagunya kita punya konsep yang berbeda-beda. Berbeda-beda ya. Udah masuk record label apa belum ini? Sementara ini masuk record label belum. Cuma independen ya. Indie ya, indie independen. Karena itu banyak media sosial seperti rambutnya bener itu, Bang. Bang, itu rambut pasangannya apa memang gimbal asli? Insya Allah nih asli. Tak pegang aja nanti ya. Iya. Coba. Bayar. Berapa tahun itu, Bang? Ini memang sengaja enggak dikeramasin apa gimana? Ini salah sampo. Salah sampo. Salah sampo nih. Udah bertahun-tahun kali, Bang. Bertahun-tahun ya? Ya, masih bentar, baru kemarin. Kemarin ya? Baru kemarin. 100 tahun yang kemarin, Mas. Mas, bisa ceritain dikit, Mas, untuk Mama Si Reggae ini awal terbentuknya kapan, kenapa memilih jalur musik reggae? Ini sesepuhnya ya. Kebetulan saya yang paling lama di Mama Si sama basis. Yang lainnya ini udah yang regenerasi. Yang lainnya regenerasi. Coba ceritain. Awalnya sih kepingin membentuk musiknya itu di reggae, musik yang aneh di Surabaya kan masih belum. Waktu itu kan. Masih belum. Tahun berapa itu, Mas, kira-kira? 2000. Terbentuknya sih 2011. Dan pertama kali perform ya 2011 tanggal 10 bulan November. Kebetulan waktu itu berjumlah 4 orang pertama kali. Basis, vokal, gitar sama drum. Pertama kali terbentuk. Terus sisa 3 drummernya keluar, ada sesuatu yang tidak bisa ditinggal, tiga orang masih vakum 1 tahun lebih. Terus adalah temen ya, ini si Kayo ikut terus sama Koji sama Barlut, habis gitu Rian, Ilham, ini yang terakhir. Paling muda. Iya, mudanya itu. Paling ganteng sendiri, Mas. Dia jelek semua lainnya. Menghabiskan banyak tim. Tit. Itulah sejarahnya yang bisa. Sejarah kan. Dan satu mungkin yang enggak bisa dilupakan. Kita terbentuk mungkin karena kecintaan kita terhadap Vespa. Vespa ya. Vespa juga ya. Skuter. Jadi atas nama Vespa juga kita terima kasih buat teman-teman Vespa. Tanpa ada teman Vespa, itu ada kru kita tuh, pecinta Vespa. Iya. Yes. Anak Vespa juga. Iya. Jadi atas nama Vespa juga ya kita banyak-banyak berterima kasih. Kalau nggak ada mereka mungkin kita juga nggak ada di sini. Nggak bisa kumpul. Dan salah satu inspirasi lagu Scooter Love itu ya dari Vespa, teman-teman Vespa. Ya, karena mungkin kita sering kumpul. Awal-awal main juga pun kita di event-event Vespa waktu itu. Event Vespa pun kita paling main
setahun paling cuma 2 kali waktu itu. Karena ya event Vespa minim banget. Minim ya. Apalagi event reggae masih belum ada sama sekali. Booming-boomingnya. Ini nanti yang mau dibawakan lagunya apa nih? Nanti ya ini berhubungan dengan Vespa. Apa ini tadi? Skuter lo. Kita skuteris dan kita cinta Vespa. Dan kita musisi reggae juga. Musisi reggae. Cinta damai, cinta semuanya. Net ini kayak era semua mas. Iya benar. Mas jangan nih adiknya. Ras muka amat. Ras mudi mas. Masih sepupu dan sepahanya. Sepah. Masih kembar. Beda bapak, beda ibu. Beda nasib. Enak ngono maksudnya. Mas bisa diinfo untuk sosmednya, teman-teman whatever biar bisa dengerin lagu-lagu Mama Sirege. Ini ada sosmednya ini orang dua. Kalau untuk Facebook ada fanpage nya Mama Sirege. Ya fanpage Mama Sirege. Instagram ada @MamaSirege nanti keluar. Udah keluar. @MamaSirege. Terus Twitter ada juga ya Twitter. Twitter ada @mama_c_reggae. Terus apa lagi ya? Channel YouTube. Mama Sirege official juga ada. iTunes, Spotify udah masuk? Belum kan tadi proses lagi enggak mungkin belum ya? Belum. Insya Allah secepatnya cepatnya kita bakalan ya ada di semua sosmed. Ini udah siap apa belum nih? Perform di ruangan panas whatever? Sebenarnya belum. Kenapa belum? Panas soalnya. Ini mau panas, panas. Iya, terlalu panas. Iya, terlalu panas. Enggak mas, belum mas. Masih grogi mas. Grogi? Iya. Apa besok aja berbang? Besok aja. Sekarang lah bang. Sekarang bang. Ya udah ya, berangkat ya. Ayo mas, berangkat mas. Kita lakukan apapun itu walaupun panas. Makasih Regu. Dengan keindahan, come on, jaga perdamaian.